Pelatih Jeongnam Dragons akhirnya mengakui kualitas Asnawi yang memang memiliki standar yang tinggi. Pelatih Jeongnam sebenarnya ingin Asnawi secepatnya naik kasta ke League One, namun peran Asnawi sangat fatal di Jeongnam Dragons saat ini. Sang pelatih memuji dua pertandingan Asnawi di mana dirinya begitu kuat di lini pertahanan. Pelatih Jeongnam suka dengan cara Asnawi saat melakukan blocking maupun tackle yang sangat bersih. Pasalnya, Asnawi melakukannya dengan sangat indah tanpa pelanggaran. Pelatih Jeongnam juga mengungkapkan mengapa Asnawi jarang melakukan overlap. Hal itu karena pemain belakang Jeongnam membutuhkan pemain cepat ketika lawan melakukan serangan balik. Dan benar saja, strategi pelatih Jeongnam sukses di dua laga dengan meraih kemenangan dan Asnawi selalu bermain full untuk Jeongnam Dragons. Saya tahu dia sudah harus di League One, tapi perannya masih sangat penting untuk tim dan ini sangat berat jika dia meninggalkan tim di tengah kompetisi, ungkap Lee Jang Kwan. Permainannya sangat indah di dua laga dan strategi kami berhasil menaruhnya sendiri ketika serangan balik lawan, tambahnya. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan pernyataan pelatih Jeongnam Dragon Gangs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.